pisang ini adalah makanan khas Cilacap, bentuknya seperti ini. Ini ada dua varian, ada yang biasa dan juga yang gulung seperti ini. Ini adalah merek daging kita sendiri ya, jadi kita produksi packaging dari kita sendiri. Ini udah ada hak patennya. So, ikutin terus ya, gimana cara-caranya. Ini adalah sele pisang yang telah selesai melalui proses penggorengan sampai packaging. Sele pisang ini adalah produksi dari kita sendiri loh. Sele pisang ini udah kita patenkan dengan nama dagang Pisang Hut. So, ikutin terus ya dari proses penggorengan sampai packaging. So, kita akan lihat ya bahan apa aja yang kita akan butuhkan untuk menggoreng sele pisang. Caranya cukup simple dan omsetnya sampai 100%. So, let's start. Pertama-tama, kita siapkan wadahnya dulu. Kemudian kita akan masukkan tepung berasnya. Saya pakai tepung beras Rose Bran. Ini sekitar 1 kilo ya. Oke, selanjutnya saya akan masukkan tepung terigunya. Saya pakai tepung terigu yang berprotein rendah, ataupun kita bisa pakai Dahlia ataupun merek lainnya. Oke, selanjutnya saya akan masukin tepung tapiokanya. Oke, selanjutnya kita akan masukin gula pasirnya sekitar 3 sendok makan. Ini rasanya pas ya, kalau misalkan terlalu manis nanti kalau digoreng bisa agak kecoklatan ini hasilnya. Oke, kita masukin garamnya sekitar 1 sendok teh aja. Oke, selanjutnya saya akan pakai baking soda sekitar 1 sendok teh. Oke, selanjutnya kita akan masukin vanili. Saya pakai sekitar 15 gram ataupun 3 bungkus vanili kecil. Oke, kita aduk-aduk seperti ini sebentar aja agar semua bahan tercampur dengan merata. Oke, selanjutnya kita akan masukin air sedikit demi sedikit. Oke, saya menggunakan air sekitar 2000 ml. Oke, untuk proses selanjutnya kita bisa aduk-aduk rata cukup dengan pengocokan. Ini tanpa proses pengulenan ya. Nanti hasilnya bisa alot dan juga tidak gurih dan juga crispy. So, kita masukin airnya sedikit demi sedikit. So, pastikan semua bahan tercampur dengan merata. Jadi, tidak ada satu bahan pun yang mengendap di bawah. Nanti hasilnya tidak akan sempurna. Kita akan aduk seperti ini sambil kita tuangin air ya.
untuk bahan terakhir yang dimasukkan adalah mentega leleh, mentega yang udah dilelehkan. Lalu kita bisa aduk rata lagi. Oke, ini saleh yang udah melalui proses penjemuran ya. Seperti ini bentuknya. Nanti kita akan gulung salehnya. Oke, ini udah kering seperti ini. Oke, seperti ini caranya. Oke, kita akan mulai ya. Kita gulung seperti ini, lalu kita akan lem dengan adonan tadi. Kita ambil sedikit aja, ini kita taruh wadah seperti ini. Oke, lalu kita lem. Ini hasilnya yang udah digulung seperti ini. Oke, selanjutnya saya udah nyiapin penggorengannya. Kita bisa langsung goreng karena ini udah mendidih minyaknya. Kita goreng semuanya sampai selesai. Oke, sebelum kita goreng jangan lupa adonannya kita aduk-aduk ya, biar bahan-bahannya ini tidak mengendap di bawah. Oke, kita lanjut ke proses penggorengan selanjutnya dan ikutin terus ya sampai selesai. Oke, ini sudah selesai prosesnya setelah proses penggorengan. Oke, lalu kita akan lanjut ke proses packaging. Oke, ini hasilnya cukup renyah dan crispy. Yang digulung seperti ini hasilnya. Oke, cukup manis, crispy, dan juga ini adalah makanan khas kita. Simpel kan buatnya? Oke, selanjutnya ini proses packagingnya. Kita akan timbang dulu untuk perbungkusnya. Ini sekitar 150 gram ya, kita bungkus seperti ini. Oke, 150 gram kita jual sekitar 5.000 untuk harga prasarannya. Ini bungkus kecil ya. Oke, kita bisa lihat prosesnya seperti ini. Ini adalah pengeleman plastiknya. Lalu kita bisa taruh brandnya ataupun merek dagang kita di atasnya.
Oke, inilah prosesnya udah selesai. Ini yang digulung, ini ada merek dagangnya seperti ini. Tertera juga tanggal expired dan gramnya. Oke. Ini bisa kalian coba ya, bagi kalian yang pingin berbisnis ataupun nyari ide bisnis, kalian bisa aplikasikan ide ini untuk bisnis kalian. Cukup dengan modal kecil, untung melejit, untung sampai 100%. Wow, sangat menggiurkan bukan? Awal mula bisnis kita adalah memanfaatkan buah yang udah ranum di dalam kebun kita. Jadi kita bingung gimana cara mengolahnya, so kita cari cara bagaimana bisa pisang itu kita jual gitu. Makanya kita mengolahnya dengan cara membuat dengan sale pisang. So bagi kalian yang mau mencobanya, semoga sukses ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di bawah ini. Thanks for watching. Assalamualaikum. Bye.